apabila sampai 2024, kedua-dua syarikat gergasi besi kenduri ini akan memberi satu impak besar dari segi permintaan untuk kapasiti menguruskan barang-barang yang diekspor dan juga import. Maka atas faktor ini, maka Pelabuhan Kemaman terpaksa dilipat gantikan usahanya dan dari segi kapasitinya perlu ditingkatkan. Bermaksud dia kena melakukan pembesaran dermaga pada waktu yang sama penggunaan kereta.